Halo, ketemu lagi sama saya. Jadi hari ini saya mau beritahu kalian bahwa saya pindah kota ke Banjarmasin karena mau meneruskan sekolah saya, kuliah di Teknik Rongsen. Jadi untuk konten saya belum buat apa-apa di sini, jadi masih kosong lah. Karena saya belum tahu jalan-jalan di sini. Kemarin aja mau beli apa kemarin? Sampo malah nyasar 10 km jauhnya karena nggak tahu jalan. Jadi saya hari ini mau memperkenalkan rumah saya saja. Sementara 3 bulan ini saya mau tinggal di sini. Mungkin nanti akan pindah lagi karena di sini untuk apa namanya? Untuk sementara daftaran kuliah itu. Lupa tadi. Jadi 3 bulan di sini saya akan pindah nyari rumah lagi, entah kos atau apa. Jadi kita mau lihat-lihat dulu rumah ini gimana. Jadi untuk depan rumah seperti ini. Ini rumah terakhir dan paling ujung. Seperti ini. Dan di sini sungguh berhati-hati karena banyak ranjau, tai ayam. Jadi ini odong-odong saya letakkan di sini saja. Jadi seperti itulah. Itu ada tas, untuk sepatu di sini. Sungguh berantakan, jadi maafkan saya. Untuk kamar di sini mungkin ada penghuninya ini semacam hantu atau apa. Jadi maafkan juga. Ini menuju dapur. Ini kotak nggak jelas isinya, cuma isi styrofoam. Ya sudahlah. Ini milik orang, kalau milik sendiri saya minum. Ada kardus-kardus minuman. Dan ini celana, ini baju, dan itu celana dan helm. Berantakan. Dan ini WC. Kemarin banyak korban pembantaian, ada 3 tikus mati di dalam sana, jadi saya bersihkan sudah, jadi lumayan lah. Jadi ini dapur, sekaligus saya yang ngedit di sini. Itu yang pernah berantakan itu, ini saya masak sini. Dan ini kemarin saya beli telur, rencananya mau dikit tapi salah ngomong jadi malah tahan 2 bulan. Ya sudahlah, itu mie, saya suka mie jadi beli dulu untuk persiapan. Itu piring-piring berserakan, mie air galon gak diisi, dari datang sampai sekarang belum diisi apa-apa. Ini tuh masakan saya, itu telur dan ini mie dan ini beras. Kalau belum tahu beras, ini beras namanya. Dan ini tempat nyuci. Nyuci piring, nyuci pakaian bisa di sini. Dan ini contoh saya. Pakaian saya baru nyuci tadi. Mungkin itu saja penampakan rumah saya yang sementara ini. Jadi mungkin kalau ntar pindah saya review lagi rumahnya yang akan datang. Jadi makasih dulu untuk semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Kalau anda suka silahkan di like, kalau ada komentar silahkan di komen di bawah. Ya sekian dulu video saya dan terima kasih.